Hai semuanya, kembali lagi di channel Counselor Lecture. Gajah Mada, Ken Bebet, kisah cinta dua saudara di tanah Bali. Mahapati Gajah Mada merupakan salah satu tokoh sejarah paling masyhur di Nusantara. Kiprahnya sebagai Panglima Majapahit dibahas dalam manuskrip-manuskrip dan legenda kuno. Namun, sangat sedikit kisah mengenai kehidupan pribadi Gajah Mada yang terekam sejarah. Asal-usul Sang Mahapati masih menjadi bahan spekulasi hingga sekarang. Begitu juga dengan anak dan istrinya. Namun, ada beberapa sumber yang menyebutkan Gajah Mada menikah dengan Ni Gusti Ayu Bebet atau dikenal pula dengan nama Ken Bebet. Antara lain topeng-topeng kuno yang disimpan di Puri Ageng Blah Batuh, Bali. Topeng-topeng tersebut berkaitan erat dengan sosok Gajah Mada dan metuanya, Ki Gusti Pinati. Menurut analisis HH Nosten dalam artikelnya yang berjudul Topeng-topeng bersejarah di Pura Panataran Topeng Blah Batuh, Bali, Gajah Mada dinikahkan dengan Ni Gusti Ayu Bebet, putri Ki Gusti Pinati sekaligus saudara angkat Gajah Mada. Lantaran Gajah Mada dijadikan anak angkat oleh Ki Gusti Pinati, Ken Bebet mempunyai peran yang cukup besar bagi karir Gajah Mada karena koneksi yang dimilikinya. Ayahnya merupakan salah satu patih di Majapahit. Gajah Mada menjalin cinta dengan wanita sekaligus saudara angkatnya yang dijodohkan dengannya itu sejak remaja, tepatnya di tanah Madakaripura. Gajah Mada memang menghabiskan masa kecil dan remajanya di tempat tersebut. Di sana pula dia belajar ilmu kanuragan dan politik. Prasasti Arya Bebet yang ditemukan di Desa Bubunan, Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja menyebutkan Ken Bebet sebagai istri sah Gajah Mada. Namun, menurut prasasti ini, Gajah Mada juga sempat menikah dan memiliki anak dengan putri pendeta Ki Dukuh Kedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Anak mereka kemudian diasuh oleh Ken Bebet yang tidak punya anak. Anak itu kemudian diberi nama Arya Bebet. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Arya Bebet kembali ke Bali dan beranak pinak di pulau itu. Oh, Gajah Mada. Ternyata Doi tidak hanya pandai dalam strategi politik kebangsaan, tapi juga pandai dalam hal menaklukkan hati wanita, Bray. Keren, Bray. Asli keren. Arjuna mah lewat. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.